Oke, ketemu lagi dengan gue Rishiri Happen, dan kali ini kita bakal lanjutin lagi game yang sebelumnya. Kita lanjutin ke part yang selanjutnya, oke? Buat yang kalian yang puasa, gimana puasanya hari ini? Semoga kuat, oke? Sampai maghrib. Jangan sampai ada yang bolong, karena kalau bolong itu ya gimana ya? Rugi, oke? Rugi dong. Oke, kita lanjut ya guys ya. Oke, seperti biasa kita load game. Kita pakai karakter Yuying ya. Untuk video yang lainnya nanti gue bakal mainin yang ya, mulai story dari dapetin lubu, oke. Dapetin lubu ya kemungkinan agak lama ya guys ya. Jadi kita mulai lagi aja nanti di saat si karakter pakai karakter yang lainnya, oke? Okay? Jadi stay tune terus di video gue atau di channel gue, dan oke, okay, kita lanjut. Seperti biasa prolog, oke? Okay? Dan mungkin untuk prolog kali ini gue langsung aja skip, oke? Okay? Hard skin seperti biasa. Lumayan romantis ya guys ya. Yuying sama Zigua ya. Oke. Oke. Seperti biasa kita pilih pedangnya dulu. Oke. Kemarin itu dapat pedang yang bagus guys. Nah, ini. Oh, ada juga nih yang pedang es. Tapi gue pengen yang petir ya guys ya, karena ini dapat basic attack-nya itu 74 ya. Damage-nya itu 74 dan dapat efek tambahan juga. Seperti biasa, dapetin kita pakai kuda yang putih dan oh sebentar, kita cek dulu skillnya guys ya. Untuk skillnya itu ya dikit lagi. Oh udah dapat level 3 kita guys. Musou-nya kita udah dapat level 3 dan ada tambahan attack 5 ya guys ya. Dan nanti gue bakal dapetin dulu yang oh, ini ya, yang di sini bagian di bagian bawah. Kiri bawah ya guys ya. Nah ini seperti ini. Yang di sini. Terus gue mau lanjutin dapetin yang level 4 ini. Oke. Okay. Yang unlimited musou, oke. Okay. Itu bakal bagus banget ya guys ya. Dan oke, okay, kita langsung aja start videonya. Let's go. Oke, okay, kita ada di map yang mana ini? Oh ini yang kayaknya kalau nggak salah yang nyerang itu loh. Kita ada lead nanti yang wow, sakit banget. Damage-nya sakit banget teman guys. Oke, okay, seperti biasa sorry banget kalau misalkan berisik. Oke, okay. Oke, okay, dapat attack tambahan dan dapat get point juga. Dapat attack lagi. Oke, okay, kita lanjut ke sini. Oke, okay, kita jagain Jibulian karena dia menurut si Yuying itu kasih tercinta. Mantap, kasih tercinta guys. Nah, biasa ada Lightning Trial yang kayak gini tuh kita tahu kalau dapat get point lagi. Oke. Okay. Jadi kita caranya naikin level itu kita harus habisin yang kayak gini ya, oke? Okay. Kita harus habisin yang titik yang seperti ini. Kelihatan musuh yang dapetin get point, oke? Okay. Agar cepat naik levelnya guys dan dapetin weapon yang lebih bagus, oke? Okay.
Biasa mana pet main? Oh ini. Oke, kita serang yang di sini ya guys ya. Kita langsung ke serang. Oh sebentar sebentar. Ada yang mau ini guys. Ada yang mau nyerang. Ada yang mau nyerang kita guys. Oke, kita langsung ke bawah dulu aja. Seperti biasa kita ke sini. Oke, kita ke kastil yang diserang. Oke, karena yang lainnya itu nggak peduli gitu loh. Misalkan kastil kita lagi diserang itu nggak peduli, dia tetap maju aja terus. Oke. Hit. Wah, di sini ternyata mulai diserang ya guys ya oleh si katakan kayak yang ini. Wow, dapat efek petirnya juga guys. Wow, kakinya ada petirnya guys. Wow. Dapat get point 50 100. Wah, gede juga. Ini nih. Woi, ada di sini ternyata. Kita tembak aja. Haha. Dan nanti ya. Oke, satu lagi. Ini bikin get point kayaknya. Oke, dapat sepatu. Dapat weapon juga kita, guys. Langsung ke sini aja nih. Kita kesini dulu. Oke, sebentar. Kayaknya karakter gua kejauhan. Aduh. Aduh, itu di sana. Sedang sekarat. Butuh bantuan. Oh, di sini ada kakujunya, guys. Banyak sekali ternyata guys. Aduh, 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 sakit banget cow. Sabar bang, sabar bang, sabar bang. Ente. Wis. Buset gue, oi, dirempuk gue guys. Ya, aduh, 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 aduh. Sorry banget. Oke. Okay. Game over ya, guys. Langsung aja dah. Lanjut. Kita langsung in aja. Baru kali ini gua mati pakai Yuying. Seperti biasa. Oke, untuk pedangnya itu gue pilih tadi. Ini ya guys. Kuda udah. Kita lanjut start aja langsung. Oke. Okay. Sorry ya, bukan miak itu apa. Oke, santai, aman aja, gue kirim di sana aja ya. Apa sih ini? Tunda itu dong, anda. Oke, udah nanti lah. Kita sini aja. Sabar aja guys ya. Oke, sabar banget. Kita mau eksis dulu di sini.
di sini aja deh. Kastel yang tadi, dan kita bakal ketemu Kakuju lagi ya guys ya. Oke, mau serius dulu gue sebentar, oke? Karena gue lagi, enggak, maksudnya gue lumayan kesel juga tadi yang masih Kakuju. Karena dia ulti tadi, enggak sebarang ulti. Kita mengamankan kastil di sini, kita lanjut kastil ke kastil yang satu. Oke, sebentar kita akan melawan dulu si Kakuju ya guys ya. Kakuju nih, dia nyerang ke sini guys. Nah, titik yang ini tuh dia Kakuju sama Letnan Trial yang tadi guys. Kita cegat aja di sini, oke? Okay. Buset, sabar bang. Aku punya ini. Aduh, sampai biasa. Sakit banget, anjir. Oke, pasti mati dia. Kita lanjut ke sana ya guys ya, ke Jiguliang. Sebentar, kita ke kastil dulu buat ambil darah, kebetulan ada ayam nih. Aku lagi gimana tanggapan kalian guys tentang rambut gue yang ini atau yang satu lagi guys yang ada di short itu? Gua nggak tahu ya, kalau misalkan pakai yang pendek itu ya sama aja gitu loh guys. Banyak juga VTuber yang pakai rambut pendek gitu, tapi gua pengennya yang panjang seperti ini ya. Menurut gua ya pengennya aja gitu, kalau misalkan karakter dari kapan ya, gue pengen tuh ya punya karakter karakter VTuber tuh yang punya rambut panjang guys, gitu loh. Oke, seperti biasa di sini jadwalian darah masih full. Ini ada buset. Anjir juga lah. Wow. Oke, dapat musuh aktif 10 detik ya guys. Matilah. Oke. Kita lanjutin ke sini.
Kita dapetin kastil yang ada di sini, guys. Ini kalau nggak salah lawannya itu siapa ya? Oh, ada yang nyerang lagi, guys. Oh, cao-cao, guys. Kita ngelawan cao-cao. Oh, shit. Bang, 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 sabar, bang. Sabar, bang, sabar, bang. Buset. Ini kroco-kroconya juga ikut-ikutan. Nek. Buset. Sabar, bang, sabar, bang, sabar, bang. Ya Allah. Buset. Susah juga ya. Ada deh. Susah juga, guys. Udah 15 menit ini. Buset. Seperti biasa, udah kita langsung aja. Aduh, dan udah 16 menit gue ini. Masih belum kelar ini. Set. Sokizan no teki o issoshi. Yo bisa yuk kali ini, yuk bisa yuk. Anjir. Parah banget ini gue kalah. Senjou zentai o shoua suru no desu. Getsu. Ya, nah ini. Aduh, apa-apa gue udah kena. Ya kita fokus dulu nih. Lightning bisa ultimate, coy. Lightning bisa ultimate. Main, misalkan kakuju tadi tuh. Tadi gue mati sama Kakuju di ulti, dan sekarang tadi gue kalah sama Jangki di ini combo segitiga, ya combo musuh. Kita ke sini dulu, guys ya. Ke bawah dulu. Jangan dulu ngikutin Jigul yang. Kita bebasin dulu yang di kastil ini karena diserang oleh musuhnya, guys. Ini video nggak bokat ya, guys ya. Jadi kalian bisa tahu gue mati berapa dan hasilnya itu sampai berapa kali itu. Oke, sorry ya kalau misalkan berisik. Oke, wait guys, kita mati lagi. Seperti biasa kita temuin Kakuju di sini. Oke,
Oke. Tinggal lakukan aja nih. Oke, mati. Langsung baru kita ke sana, guys. Baru kita langsung sana. Sabar, guys. Kita selamatin jengkol yang. Lagunya guys ya, kayak soundtrack dari Dynasty Warriors itu kayak nostalgia banget, nostalgia banget. Kita melihat nanti sini dan kita langsung hajar saja guys ya. Oke, okay. Di sini kita ada yang mau ikutan duel. Dodot. Oke, mantap tapi dua dan sekarang mati dan dia mati ya guys ya. Oke, keadaan mati konyol deh. Ya. Seperti biasa, udah level 3 kita. Set. Nah. Aduh, ini lagi. Oke. Petir gua nggak bisa dihalangin, oke. Jadi kita langsung aja. Kita ke kastil selanjutnya. Gabut banget gua anjir. Sorry ya guys ya, kalau misalkan berisik, oke, gue minta maaf. Karena gue main pakai gamepad, biar enak dilihatnya, itu buat kalian juga, oke? Okay. So, seperti biasa nih, ada Lieutenant. Oke. Musuh terbesar gue itu ya, seperti itu si Jack gue ya. Siapa tadi? Lupa gue, si Jange, mana Jange? Mana jangnya lu? Sini woi. Mana jangnya dah? Dududus, oke. Cis. Dapat. Dapat itu. Ah, anjir lah. Oh, apa gua udah langsung di kobo XG3 dari Jangnya, guys. Oke, dia nggak bisa apa-apa. Mati juga. Dua, mati. Dapat jatuh lumayan, jangan gaternya 200 guys. Oke, dapetin. Ayo kita serang. Letnan seperti biasa. Yang di sini ada letnan lagi. Kita bunuh semuanya. Hop. Oke. Kita hancurin di sini. Ada letnan yang seperti ini dan ini adalah letnan penjaga kastil. Ini baru kita dapetin kastil kita. Seperti biasa dapat kitab dan kita langsung aja ke bawah. Oke. Anata wa yahari watashi ni master. なるほど。 Liu Bei. Ya, sabar Liu Bei. Yosho no mamori wa sabar. Juktatsu no bujin ni shika tanomemasen. Sun dari Fetair lumayan. Soukizan no bujin juga ya. Onegai shimasu. Sabar. Aku butuh medkit. Saya sudah full semuanya dan kita bakal main yang di sini. Kita hancurin yang di sini, guys. Oh,
ternyata ini beda sama apa ini? Ayo kita lawan, kita hancurkan dan kita dapatkan kastil yang kembali. Aku punya ini. Satu lagi. Oh, kita ketemu Zhaoyun, guys. Oh, ada kubang juga. Buset bang, sabar bang. Buset, banyak amat nih liatnya nih. Puas. Apa kau kuat? Apakah kau ingin merasakan dari panah bolaku? Panah pingpong. Oke. Matilah kau. Matilah kau. Sudah mati. Kita lanjut dapetin. Dudududu. Dapat. Apa. Oke, ini ada Xiaoyu Yuan, guys. Yuan atau bukan? Saya lupa, guys. Lupa. Tunggu download yang patch Indonesianya aja, gitu ya. Pengen patch yang ada di ini, mana? Yang ada di pengen dapetin patch yang ada di Indonesia, yang di PS2 tuh. Patch yang di PS2 itu bagus. Itu ada yang English dan ada bahasa Inggris. Wah, buset nih orangnya tuh main skills. Gua mau nyari. Gila ini. Wow. Aduh, gue diserang, guys. Tidak seperti itu. Oke, dapat. Terus langsung aja di sini. Mau kemana kau? Sini kau show ya. Seperti biasa.
Kabur lagi, guys. Kabur lagi. Kita main ini show aja deh. Mati. Oke. Okay. Berhasil, guys. Akhirnya berhasil juga melawan si satu ini. Nah, sulit, guys. Karena gue udah merah kayak gini, sialan. Yos. Oh, ada opor ayam. Mana kuda gua? Woi, kuda congnya. Mana kuda gua, woi? Woi, kuda. Mana ini? Titiknya di sini tuh. Ya Allah. Di sini. Kenapa? Langsung sini aja, guys. Ya, kita langsung serang DC deh. Oke, prajurit kita yang unggul, oke, guys. Jadi kita ini, oh, ternyata ada yang mau nyerang lagi, guys. Ini siapa ini? Siapa ini? Kan yang nyerangnya itu Chaopi, jadi gue mau nostalgia sama Chaopi, guys. Lumayan, oke, kita langsung dari sini. Langsung ke Kastil Kraja. Cepat. Soundtrack Avatar ini banget ya. Lagi booming. Di FYP gue muncul mulu itu, guys. Jadi ya, gimana, sorry. Jadi kayak inget terus itu. Cepat. Kocak juga. Banyak juga yang pakai sound itu. Aduh. Sorry guys. Seperti biasa. Aduh, sakit banget. Wah, kudu. Oke. Oi, ini orang mau ngapain? Tidur dulu. Dapat. Enak banget. Wow.
Wow. Gua mainin ini. Mana kuda gua? Jangan congek kau, udah level 2 kau. Udah apa nih, udah level 2 congek. Ini juga kita war, ayo ada Macau, ada dari Yuga, ada si Julian, dan ada Lieutenant Trial kita. Ada Zoe juga. Kita hancurkan ini sini, kita serang. Ini biasa. Oke. Gerbangnya kita yang dapat. Kita langsung aja. Halo, udah. Nah, aku udah buat. Kita langsung mulai gaskeun. Tes. Tutup segar. Kamu ini mau cocok ayo sini kak, banyak kocok-kocok yang kayak gini. Ini itu bagus, ini aku guys, dia kan kayak apa terus seperti biasa kita disambut dengan cao-cao dan juga lightning tinggal after terakhirnya cao-cao. Wow, langsung dibakar aja guys. Buset, apa sih bang? Woi, dalam guys, parah bang. Parah, kalau gue sekarat. Oke, sabar. Oke, darah gue sekarat. Oke, darah gue sekarat. Oke, kita langsung. Buset, gelap amat bang. Aduh. Wah, bagus. Thank you. Bantuannya thank you. Oke lah. Ini apa sih ini? Si tadi apa aja? Sini kau. Aduh, sakit banget, cok. Woi, sabar. Tuh, sabar bang. Wah. Matilah. Buset, mana dah? Mana orang ni? Bukan mana tu? Cocok mana? Udah hampir sejam ini gua main. Kalah mulu dari tadi gua. Buset, kayak Power Ranger gua. Mantap. Ini part 3, part 4 ya lupa. Lupa nih.
kan 2.0 dan ini attack, ada di campuran aja. Ini tantangan sendiri. Nah, dapat weapon cuma satu guys dari sini gitu. Nah, jelek. Wah, ini nih dapetin, kita bakal dapetin cocok itu pakai itu guys, satu karakter itu. Okay. Sekian dulu dari gua. Okay, untuk videonya kali ini, gua sorry banget kalau misalkan gua noob banget karena ya kalah dua kali gitu, di map yang sama. Yang pertama itu sama Yuan Shao dan kali yang kedua siapa ya? Gua lupa guys. Okay, yang pokoknya yang satu yang gendut, yang satu lagi si Jang He. Okay, yang satu lagi gua tahu gitu loh. Yang satu itu yang bencong itu Jang He gitu guys. Okay. Dan sekian dulu dari video gua karena ini takutnya kepanjangan dan bikin bosan kalian juga. Semoga ini video ini bisa bikin puasa kalian lebih semangat dan ketemu lagi dengan gua nanti di video selanjutnya. Oke, untuk penutupan ya. Gua sedih sebenarnya, guys. Gua sedih karena gua harus tutup video ini. Oke. Jangan bersedih, jangan berkecil hati dan untuk yang beraktivitas selamat beraktivitas, oke guys, untuk besok dan seterusnya juga. Jangan lupa THR atau oke. Ya. Yeah. See you next time. Gue Rishi Raghavan. Kiss, bye-bye. You